Oke, teman-teman. Kali ini kita mau review kulkas side by side dari merek Samsung nih, teman-teman. Ini tipenya itu RS62R5041B4SE nih, teman-teman. Kita mau cek dulu di bagian dalamnya. Ini ada dua pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk sebelah kanannya itu buat lemari esnya atau tempat nggak beku, teman-teman. Nah, ini bagian sebelah kanan. Kita mau cek dulu sebelah kanannya nih. Ini SCART ada dua sisi, teman-teman. Nah, selain itu kita mau cek dulu di bagian dalam. Di dalam lemari es ini udah dilengkapi dengan metal cooling. Metal cooling ini berfungsi untuk menjaga suhu tetap optimal dan menjaga kesegaran makanan agar lebih lama, teman-teman. Di dalam lemari es ini juga tersedia wadah khusus untuk botol-botol minuman, teman-teman. Ini nih tempatnya nih. Nah, di sini ditaruh semua. Ini untuk raknya dia udah tempered glass. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 rak, teman-teman. Semua udah tempered glass. Dan untuk box vegetables-nya itu ada 2. Ini di bagian atas dan di paling bawah itu yang lebih besarnya, teman-teman. Untuk kapasitas di lemari esnya atau di fridge-nya ini itu 418 liter, teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri ini ada spesifikasi, teman-teman bisa baca. Di sini ada tipe, listrik, semua di sini ada tertera, teman-teman. Negara pembuat juga, voltase berapa, dan dimensi juga semua ada tertera di sini, teman-teman. Di sini juga ada service center dan di sini ada juga barcode untuk produk tersebut nih, teman-teman. Nah, di bagian bawah ini ada pengaturan. Ini untuk pengaturan fridge atau lemari es di sebelah yang kita lagi review. Ini untuk pengaturan vacation. Ini untuk freezer suhunya. Nah, di sini diatur. Ini ada pengaturan door alarm. Ini bisa kalau pintunya nggak ngunci bisa bunyi. Dan ini untuk pengunci untuk pengaturan semuanya, teman-teman. Di sini komplit semuanya. Selanjutnya kita mau ke bagian pintu nih. Di bagian pintu nih ada terdapat beberapa rak nih. Kita mau hitung dulu, ada 1, 2, 3, ini rak paling gedenya nih untuk tempat minuman, 4, dan ini nih paling kecil, 5 rak. Ini ada terdapat 5 rak, teman-teman. Dan ini di raknya ini ada buku panduan, kartu garansi juga ada di sini semua, teman-teman. Bisa dicek nanti kalau mau ngeliat-liat produknya. Dan ini juga ada wadah, ini mungkin wadah untuk tempat makanan atau wadah untuk tempat yang lain juga, teman-teman. Oke, setelah fridge atau kulkas, kita mau cek dulu di bagian freezer, teman-teman. Ini di bagian freezernya, kita buka dulu nih. Nah, untuk di bagian freezer sama aja pembuka pintunya. Nah, di sini juga di bagian freezer dia udah dilengkapin juga sistem pendinginan metal cooling, teman-teman. Bisa dicek sendiri. Nah, untuk sebelah kiri ini untuk bagian freezer semua. Ini bagian beku semua, teman-teman. Pokoknya yang dimasukin ke dalam freezer ini semuanya nantinya akan beku, teman-teman. Untuk raknya itu ada 1, 2, 3, 4. Nih, rak untuk freezernya itu ada 4, teman-teman. Ini untuk pembuat es. Ini ada 3 sip, teman-teman. Ini ada 3 pembuatannya. Sehingga ketika kita bikin es, dia lebih banyak muatnya, teman-teman. Dan di paling bawah dia ada 2 box. Ini untuk box tempat daging. Pokoknya di sini disimpan semua nih. Nah, ada 2 box, teman-teman. Nah, di sini untuk di bagian pintu, kita mau cek dulu ada berapa rak nih. Ada 1. Ini untuk bahannya dia tebal nih, teman-teman. Bisa dicek nih. Ini 2. Ini juga bisa dipindah-pindah nih.
tiga, ada ternyata ada empat sama lima rak nih teman-teman, sama juga nih. Untuk kapasitas freezernya itu di 229 liter teman-teman. Sedangkan untuk total kapasitas bersih dari lemari es ini yaitu 647 liter teman-teman. Dimensinya sendiri panjangnya itu di 71 cm, lebarnya itu di 92 cm, dan tingginya itu di 178 cm teman-teman. Untuk berat atau bobot dari kulkas ini itu 101 kg. Nah, ini lumayan sih beratnya nih. Warna dari kulkas ini juga cukup premium teman-teman, yaitu warna gentle black matte. Nah, ini warnanya ini sedikit lebih premium. Dan untuk kompresornya sendiri itu garansi di 11 tahun dan sudah dilengkapi dengan digital inverter teman-teman. Sedangkan digital inverter itu listriknya lebih hemat, kinerja kompresornya dia juga tidak berisik, dan konsumsi listrik jauh lebih hemat dibanding yang konvensional. Oke teman-teman, cukup sekian review kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.